Halo badminton lovers. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu bintang baru di dunia bulu tangkis yang lagi jadi perbincangan hangat. Yap, nggak lain dan nggak bukan, pemain cantik asal Jepang, Maya Taguchi. Jika selama ini Chiharu Shida sudah menjadi ikon kecantikan di bulu tangkis Jepang, tunggu dulu. Maya Taguchi hadir dengan pesona yang luar biasa dan permainan yang nggak kalah keren. Siap-siap deh karena dia bisa aja jadi idola baru kalian. Di atas lapangan, dia terlihat imut dan lucu. Di luar lapangan, dia seperti idola girl group terkenal asal Korea yang membuat mata Anda melek. Jadi, siapa sih Maya Taguchi ini? Dan apa yang membuat dia begitu spesial? Mari kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Sebelum lanjut, kamu harus tahu dulu nih. Pasangan ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, akhirnya dipisah setelah bermitra bersama selama 13 tahun. Setelah meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024, mereka dipisah alias mencari pasangan tandem baru. Kompetisi terakhir mereka adalah Japan Open 2024 yang sedang berlangsung saat ini. Setelah itu, mereka bubar dan bermain dengan pasangan baru. Setelahnya, Yuta Watanabe akan melanjutkan kiprahnya di ganda campuran bersama Maya Taguchi. Sedangkan Arisa akan dimainkan di ganda putri bersama Ayako Sakuramoto. Nah, mari kita bahas Maya Taguchi, pasangan baru Yuta Watanabe di ganda campuran. Maya Taguchi diketahui masih berusia 18 tahun. Maya lahir pada 9 Oktober 2005 dengan tinggi badan 165 cm. Jika di atas lapangan terlihat imut dan lucu, dia juga sangat terampil dan memenangkan medali emas ganda putri di kejuaraan dunia junior tahun lalu. Tapi di luar lapangan, dia terlihat sangat manis dan mirip dengan Hani, anggota girl group terkenal Korea Selatan, New Jeans. Bergabung ke pelatnas bulu tangkis Jepang, Maya bermain di dua sektor, yakni ganda putri dan campuran. Sekadar informasi, Maya dianggap sebagai pebulu tangkis serba bisa, karena beberapa kali dipasangkan dengan pemain ganda putri berbeda. Sedangkan di ganda campuran, dia dipasangkan dengan Daigo Tanioka. Kehadiran Maya Taguchi sendiri membuat masa depan nomor ganda putri maupun campuran Jepang semakin cerah. Gelar juara yang paling prestisius adalah ketika Maya berpasangan dengan Aya. Pada 2023, duet Maya dan Aya berhasil membuahkan medali perunggu di kejuaraan junior Asia dan kejuaraan dunia junior. Sedangkan di ganda campuran, Maya pernah berduet dengan Daigo Tanioka. Gelar juara berhasil mereka raih. Maya dan Daigo adalah juara Guatemala Future Series 2023, Croatia Junior Open 2022, dan Bulgaria Junior Open 2022. Maya Taguchi sendiri menjadi viral setelah wajah imutnya saat bertanding di kejuaraan Asia Junior 2023 beredar di media sosial. Wajahnya yang imut nan mungil, ditambah potongan rambutnya yang pendek, semakin menambah kesan manis pemain spesialis ganda putri dan campuran tersebut. Memiliki wajah manis dan imut, serta bermain sebagai spesialis ganda Jepang pun, membuat Maya Taguchi disebut-sebut sebagai calon penerus seniornya, yang tak lain adalah Chiharu Shida.